Arema FC kembali meraih hasil positif di peri Liga 1 2021. Tim besutan Eduardo Almeida ini menaklukkan Madura United dengan skor tipis 2-1 di Stadion Sultan Agung Bantul Senin 1 November 2021. Dua gol Arema FC dicetak oleh Kusheri Haryudo menit 49 dan Rizky Dwi Febrianto menit 89. Sedangkan gol Madura United disumbangkan oleh Rafael Silva di menit 50. Tak disangka, usai dikalahkan Arema FC, Rahmat Darmawan secara mengejutkan sebut Eduardo Almeida begini. Pelatih Madura United, Rahmat Darmawan mengirimkan pujian kepada arsitek Arema FC, Eduardo Almeida. Rahmat Darmawan menyebut pelatih asal Portugal itu terlihat sudah menyatu dengan permainan Arema FC. Hal itu bisa dilihat dari performa impresif Arema yang mampu bertahan di papan atas klasemen sementara peri Liga 1. Pelatihnya sudah mulai bisa menyatu dengan sepak bola Malang. Saya melihat ada kemajuan di antara penampilan satu ke penampilan berikutnya. Coach Eduardo bisa memberikan bukti dengan peningkatan performa di Arema, ucap Rahmat Darmawan. Kami melihat grafik mereka menanjak. Semua kekuatan mereka sudah mulai terlihat dalam 5 pertandingan terakhir ini. Saya pikir para pemain Madura United harus waspada dengan kerja keras, imbu pelatih yang kerap disapa RD itu. Tim Sungai Dan merupakan penghuni papan atas dan termasuk produktif dengan telah mencetak 14 gol. Arema FC kini menduduki peringkat ketiga klasemen sementara dengan raihan 19 poin dan hanya kalah sekali. Sisanya 5 menang dan seri,